Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fanleslar dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar di siang ini datang dari unggahan Leslar Gemoy 24 ya. Di sini ia mengunggah postingan ibunda dari Rizky Billar. Terlihat ya, ibunda dari Rizky Billar tengah memperlihatkan bantal yang berfotokan Rizky Billar dan Dede Lesti Kejora. Wah, cute banget ya, seolah-olah ibunda dari Rizky Billar memang benar-benar menyetujui hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat dan para fans ya. Ada akun Instagram Ibu Riau, ia menuliskan sebuah komentar, "Ibu kelihatan ia sayang banget sama Dede Lesti, emang menantu idaman." Ada juga Tabit CC, ia pun tak lupa mengomentari ya, "Semoga mereka berjodoh ya Bu, amin." Dede orangnya sederhana, ramah, enggak neko-neko, walaupun sudah jadi artis terkenal. Begitupun Bang Billar, orangnya ramah, penyayang keluarga. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya mendukung hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Dan ada kabar kedua, yakni datangnya dari akun Instagram Neng_Lesti ya. Di sini ia pun mengunggah postingan dari Dede Lesti Kejora dan Rizky Billar yang tengah disuapin ya. Wah, Bang Billar makin manja aja nih, disuapin terus sama Dede Lesti. Dan tentunya dari postingan tersebut, Neng Lesti tidak lupa menuliskan sebuah caption ya. "Hai juga Zeyeng, suapan yang bikin happy ya Zeyeng." Itu adalah caption yang ditulis oleh Neng Lesti. Wah, ungkapan daripada Zeyeng itu berarti ada makna tersendiri ya, yaitu sayang. Nah, dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Ada akun Instagram Masni288, ia menuliskan sebuah komentar, "Gemes banget kakak Billar." Dan ada Nafiza532, cute. Itu dalam beberapa komentar daripada sahabat yang tentunya menjadi baper dengan suapan-suapan dari Dede Lesti ke Abang Billar ya. Kita doakan semoga hubungan mereka dilangkengkan dan segera dipersatukan ke jenjang pernikahan tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.